Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang determination center of pressure. So ini adalah dia punya apparatus dia. Okey. Saya akan terangkan dia punya nama setiap apparatus ni. Okey. So ini adalah wake, adjustable wake. Maknanya untuk adjust pemberat. Okey, ini adalah pivot. Okey, ini adalah kuadran. Okey, yang warna oranye ni adalah kuadran. Okey, kat sini kita ada beam level indication. Okey. Lepas tu kita ada overflow. Okey, overflow. Okey, kita ada pintu. Okey. So kalau kat sini kita tengok kita ada dia punya scale. Okey. Scale ni. So dia punya daripada sini adalah kosong sampailah atas ni. So dia adalah 200 eh. 200 cm. Okey, kita ada dia punya weight hanger. Okey, weight hanger ni pun dah berat dia 50 gram. Okey, kita ada weight. Okey, pemberat dia. Okey, kita ada leveling feet eh. Okey, so sini kita adjust ni untuk dapatkan bubble ni center. Okey, dia ada 3 sini eh. 1, 2, 3. Antara data yang kamu perlu ambil pada apparatus ni adalah dia punya panjang kuadran ni. Okey, di sini tulis 10. Dan juga dia punya lebar kuadran ni 7.5 cm. Dan juga dia punya tinggi. Tinggi dia daripada paras bawah ni sampailah atas ni. So dia adalah 200 cm. Dan juga kamu perlu dapatkan jarak antara pivot sampailah ke tempat hanger ni. So kamu dapatkan, so dia adalah 28 cm. Untuk langkah pertama adalah dengan kita kena seimbangkan bubble ni dengan kita adjust ketiga screw ni, feed screw ni. Okey, kita akan adjust sampai masuk tengah. Okey, selepas itu kita akan seimbangkan kuadran ni dengan menengok pada beam level indication ni. Okey. So sekarang kita akan tengok sini. Kita akan seimbangkan dia dengan mula-mula sekali kita letak hanger ni. Selepas kita letak hanger, kita akan adjust ni untuk dapatkan keseimbangan pada level sini. Setelah kita adjust countable tu tadi, kita akan pastikan permukaan bawah ni sama dengan line yang panjang ni. Okey, jadi line yang pendek dan panjang tadi pendek atas ni. So kita kena centerkan dia pada, kena samakan dia dengan yang line panjang ni. Dua bahagian dekat sini untuk bacaan dia. Satu adalah fully submerged dan satu ada lagi adalah partly submerged. Okey, untuk partly submerged, lingkungan ataupun level air tu adalah berada paras bawah ni sampailah hingga pada 100. Okey, untuk fully pula daripada 100 ni sampailah penuh. Maknanya 200 lah dia punya ni. Okey, so itu adalah untuk partly dengan fully submerged. Untuk partly submerged, step yang pertama kita adalah kita dapatkan satu pemberat lah. So kita letak 20 gram dulu. Okay, lepas tu kita letak air. Kita letak air sampailah dia naik
dan berada pada tengah-tengah line ni. So kita tengok situ keadaannya dah betul-betul berada di line tengah. So kita catatkan berapa paras air yang telah menenggelamkan kuadran ni dan berapa pemberat yang telah kita letak. So itu adalah untuk part Li. So nak dapatkan kaedah 3 tadi bacaan tadi, kamu semestinya letak dulu pemberat, lepas tu baru kamu letak air. Okey, sebabnya bila kamu letak pemberat dulu, so benda ni akan turun. Okey, bila turun, kamu kena seimbangkan dia. Untuk seimbangkan dia, kamu kena letak air. So bila kamu letak air perlahan-lahan, kamu akan nampak kenaikan dia sikit-sikit sampai pada berada pada tengah-tengah line ni. Okey, kamu nampak eh pada tengah-tengah line ni. So bawah ni, okey, dia punya besi ni berada pada bawah ni, pada tengah-tengah line ni. Untuk mendapatkan bacaan, kita dapat dua, satu fully, satu lagi partly submerged. Fully submerged dengan partly submerged. Okey, kalau kita tengok sekarang ni, okey, untuk partly submerged ni paras air adalah semestinya daripada kosong ni, okey, betul-betul bawah kuadran ni sampailah ke 100. Itu adalah untuk partly. Dan untuk fully submerged daripada 100 sampailah penuh. Okey, so itu adalah untuk partly dengan fully submerged. Okay, so kamu kena ambil 3 paras air untuk partly submerged. So kamu kena letak air lingkungan dia daripada bawah ni, okey, start daripada bawah ni sampailah 100. Tak sampai 100 pun tak apa, tapi lingkungan dia tu lah 100. So kamu kena paras air ni berada dalam lingkungan kos, bawah ni, bawah kadar ni sampailah 100. So kamu kena letak lah nanti. Okey, untuk fully submerged, kamu akan letak paras air tu, maknanya kamu akan letak 3 paras air. Okey, bermula daripada, bukanlah bermula daripada 100, tapi lingkungan dia daripada 100 sampailah penuh 200. Okey, kamu kena ambil 3 paras air. Kamu kena dapatkan 3 paras air, maknanya atas daripada 100 sampailah 200. Okey, okey, bila kamu dah letak berat, okey, kamu seimbangkan masuk air. Okey, bila dah seimbang, okey, data yang kamu perlu ambil adalah berapa berat yang dah diisi. Okey, lepas tu berapa paras air yang kamu isi tadi untuk seimbangkan